Kami di Pelabuhan Ratu, alhamdulillah ini acara keluarga di Pelabuhan Ratu, pembubaran panitia pernikahan Amalia. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami berada di Pelabuhan Ratu ya, dalam rangka pembubaran panitia pernikahan Amalia dan Yuda. Mudah-mudahan selalu sehat, aman, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap-siap menuju makan siang di Malasari.
ya, jam 12 kita makan siang bersama. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini hari Kamis tanggal 26 November 2020, pembubaran panitia pernikahan Dr. Amalia dan Yuda. Kami staf akti pusat mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga pernikahannya menjadi sakinah, mawadah, warohmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, makanannya luar biasa. Makanan Ibu Mala di Pelabuhan Ratu, wah luar biasa, enak sekali. Apa ayam, apa ikan bakarnya, cumi bakarnya, pokoknya enak sekali. Ya boleh datang ke Pelabuhan Ratu, nanti lihat rumah makan Malasari. Oke, assalamualaikum. Thank you.
doakan Amalia Anda Nita Nida menjadi kuat rasa kita. Amin. Pemirsa, jadi hari ini Kamis 26 November 2020 kami sekeluarga mengadakan acara pembubaran panitia nih. Dari kemarin kan ada acara pernikahan saya, nah itu dibantu oleh tim-tim panitia. Nah hari ini kita akan ada apa, makan-makan lah gitu ya. Nah tempat makan-makan kita kali ini itu ada di Rumah Makan Malasari di Pelabuhan Ratu. Makanannya enak banget dan tempatnya juga sangat PW ya, alias nyaman gitu untuk nongkrong-nongkrong. Oke pemirsa, jangan lupa terus dukung channel Cerita Akti, jangan lupa subscribe, like, dan juga bagikan kepada teman-teman, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.